Assalamualaikum sahabat kreatif semuanya, kembali lagi di channel Juliana Kreatif bersama Kak Dini. Nah, ini daun belinjo ya. Kalau di Jogja tuh banyak sekali daun belinjo di depan rumah-rumah atau di perkebunan. Nah, ini daun yang warna kuning kakak ambil seperti ini ya. Ini juga ada yang warna hijau seperti ini. Ini daun yang sudah tua. Ini nanti kakak akan jadikan kolase masjid. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus ya, simak sampai habis ya. Pertama-tama kakak ini buat sketsa masjidnya dulu. Sketsa ini berguna untuk membuat pola nanti daunnya seperti apa. Jadi ada bayangan seperti itu ya, biar gak ngambang. Sketsa tipis-tipis saja buatnya. Ini kakak sudah buat dari pensil. Nah, agar kolase masjidnya lebih menarik lagi, kakak memainkan warna daunnya. Ada yang warna kuning, ada warna hijau, dan kemerahan. Nah, ini seperti ini biar lebih cantik lagi kelihatannya. Nah, semoga menjadi pembelajaran mengasihkan dan mengasah inspirasi kita dan kreativitas kita. Selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, share, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.